يا رب صلِّ على المختار طه البشير واغفر له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحبات اونلاين yang الله Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Pengen hidup berkah Pengen berokahnya bulan syakban Pengen keistimewaan malam nisfu syakban Lantas apa yang harus diamalkan Nah mari kita ngaji bareng bersama Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus tentang amalan di bulan Sya'ban dan malam Nisfu Sya'ban, malam tanggal 15 Sya'ban. Dan terkhusus di bulan Sya'ban, memang di bulan Sya'ban ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak sholawat Dikatakan barang siapa mansalla syahri sya'ban yawmin sab'am barang siapa yang di bulan Sya'ban itu setiap hari dia sholawat kepadaku sebanyak 700 kali Wa kalaulah tahu malaikatahu maka Allah akan mengirimkan malaikatnya untuk menyampaikan solawat itu kepadaku kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian Sayyidina Tawus Al Yamani berkata saya pernah bertanya kepada Sayyidina Hasan bin Ali putranya Khalifah Ali bin Abi Talib Sayyidina Hasan bin bin Ali ada Sayyidina Hussein ada Sayyidina Hasan radhiyallahu saya pernah bertanya kepada Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu an lailatul sholli yakni lailatul min sya'ban wa amal fiha. Sebentar lagi kan kita masuk malam nisfu sya'ban. Sayyidina Hasan bin Ali pernah ditanya, "Apa yang kamu amalkan di malam nisfu sya'ban?" Apa yang kamu amalkan di malam nisfu sya'ban? Nah ini silahkan dicontoh kalau kuat. Kalau enggak kuat ya ikut yang habis maghrib sholat sunnah awabin kemudian baca yasin dan baca do, doa nanti ditambah sedikit tapi kalau kuat amalkan ini ini yang mau mujahadah ya yang mau mujah mujahadah satu satu hari aja enggak sampai satu hari satu malam ya mulai badal maghrib sampai subuh ya kalau mau mujahadah kalau enggak ya ambil yang enteng-enteng saja yang penting diperbanyak ibadah beliau berkata Anak ajaluha Aku menjadikan malam nisfu bangku itu menjadi tiga bagian. Sepertiga aku bersolawat kepada kakekku yaitu baginda Muhammad SAW. Usalli ala jaddi. Ya, aku bersolawat kepada kakekku an Nabi SAW. Imtithalan li amrillah ta'ala. wa malaikatahu nabi. Ya amanu al 65. Iman 6. Jadi Al-Hazab 56 Saya melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala Disuruh sholawat dan salam Ya saya sholawat dan salam Makanya sepertiga malam nisbu syaban Saya gunakan untuk banyak-banyak bersholawat Kemudian Sepertiga berikutnya Aku istighfar kepada Allah Ta'ala Karena Allah telah mengatakan wa wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka Sementara mereka mau istighfar Minta ampun kepada Allah yang satu sholawat, yang satu istighfar. Kemudian aku jadikan sepertiga yang terakhir untuk banyak-banyak sujud. Jadi dibagi tiga ya, urutannya bebas, pokoknya malamnya dibagi tiga untuk banyak-banyak sujud kepada Allah Taala yaitu dengan sholat ya, banyak-banyak so, sholat. Karena Allah mengatakan wasjud wak darip sujudlah dan mendekat. Jadi malam nisfu sya'ban sholat istighfar sholawat, sholawat istighfar sholat, sholawat istighfar sholat. Nah itu resep. Kalau kita istighfar saja bagus, sholawat saja bagus. Kalau dikombinasi semuanya jalan di malam itu sholawatnya banyak, istighfarnya banyak, sholatnya banyak. Wah itu super, super bagus. Nah ini insya Allah e, bisa disampaikan kepada yang lain dan siapapun yang ingin dapat barokahnya malam nisfu sya'ban dan barokahnya bulan sya'ban yaitu untuk banyak-banyak sholawat pada Nabi saw. Nah sebagai uh, apa ya himbauan untuk saya pribadi dan siapapun yang mau mau niru. Pokoknya kita ini kalau mau duduk sama bangun dari duduk sadarkan dulu ada Nabi gitu. Sadarkan dulu ada Nabi maksudnya bagaimana saw. Kita ini punya Rasul, kita punya Nabi sebaik-baik Nabi sebaik-baik Rasul yaitu baginda Muhammad saw saya butuh syafaatnya Rasulullah SAW. Saya butuh pertolongannya Rasulullah SAW. Saya butuh Rasulullah. Maka minimal setiap kali mau duduk minimal gitu. Kita ingat Nabi Muhammad SAW. Terus kita solawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar. Mungkin cuman sedetik itu. Duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ingat kan kita ya. Waktu mau bangun, hadirkan itu, ingatkan diri kita, saya punya Rasul Muhammad SAW. Ingat sebentar saja, kemudian bangun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terserah sholawatnya mau ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, apapun itu, yang penting sholat, sholawat. Yang mahal itu kita hadirkan Nabi itu loh. Nah ini dari pagi sampai mau maghrib, belas nggak ingat Nabi Muhammad SAW. Nggak ingat. Jadi sholat ada hayati, sholawat tapi nggak ingat Nabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gak nyantol Rasulullah dalam hatinya, nggak ada ikatan, nggak ada hubungan. Kenapa begitu? Karena kita setiap hari bangun duduk, bangun duduk, bangun duduk, nggak inget Nabi saw. Lah kok gitu kita nanti minta diingat? Siapa yang nggak inget yang nggak akan diingat? Siapa yang sedikit mengingat ya nanti ya ingatnya, ya Ya ileng tapi kerisese, sing akesi. Iya begitu toh ya. Nanti nanti kamu nanti kamu urutan belakang belakang belakang, ya yang deket-deket. Karena itu dikatakan akrobukum orang yang paling dekat di antara kalian semua kepadaku di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawat kepadaku. Itu yang ngomong Nabi Muhammad SAW yang mau ngasih syafaat, yang mau nolong, yang mau nolong ngasih tahu kan baiknya luar biasa. Mau dapat pertolongan saya, kamu yang banyak sholawat yang paling banyak itu paling dekat sama saya nanti. Kalau begitu gampang hidup kita paksakan sholawat sambil masak sholawat sambil nyetir sholawat, sambil duduk sholawat pokoknya apapun. Paksakan baca sholat, sholawat. Insya Allah, kalau kita rajin sholawat, syafaat dapat. Ya, syafaat ada, dapat jazakumullah. Heron, mudah-mudahan berkah manfaat. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita dan semoga kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita diberi umur yang panjang dalam ta'at, sehat, walafiah dan selalu menjadi hamba yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.